teman-teman berlanjut berbagi pengalaman ya. Jadi saya di Taiwan pernah bekerja di namanya apa itu Dinas Pendidikan ya, sebagai pada saat COVID ya. Jadi apa namanya, kan orang-orang nggak boleh masuk secara langsung, jadi harus dijemput gitu ya. Jadi saya bekerja sebagai penjemput. Penjemput itu mahasiswa, 1 jam dibayar berapa teman-teman? 490 ditambah lagi uang makan 100. Jadi 1 hari 1 jam itu ya segini ya. Jadi itu adalah uang gaji pokok 39.520, oke. Jadi ini bukan dipamerkan, tapi ini diberbagi ya. Jadi saya sangat senang dengan prestasi saya. Kenapa? Semua kita bisa karena kita punya banyak sertifikat pelengkap. Oh, ini buktinya, saya pernah punya sertifikat ini, bahasa Inggris bisa gitu ya. Kemudian saya juga, pekerjaan utama saya itu sebenarnya adalah sebagai seorang pemandu wisata ya. Jadi saya sebagai seorang pemandu wisata, saya ujian di tahun 110, berarti 2011 saya ujian ya. Jadi mendapatkan predikat sebagai pemandu wisata berbahasa Mandarin ya. Mandarin bisa, Inggris ya, Inggris. Oke, Mandarin bisa, Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Nanti tahun depan alhamdulillah dapat yang Malaysia ya. Jadi ini sebagai penyiar radio ya, sebagai penyiar radio. Kemudian ini yang bahasa Indonesia tadi, pemandu wisata ya. Ini saya ya, ini saya, semuanya saya kumpulin. Ini saya bekerja, saya punya sertifikat sebagai, pada saat itu saya masih ARC teman-teman. Ada nggak? ARC kan begitu nomornya ya, dua huruf. Saya pernah apa ikut ini, interpreter, penerjemah ya, penerjemah secara langsung. Ini juga yang di bidang medis. Jadi penerjemah itu kan ada banyak bagian. Ini di bidang medis, bidang kedokteran. Ini yang di bidang depnaker. Oke, yang radio, ada radio ya. Kemudian juga ini yang kantor polisi juga butuh. Jadi saya punya sertifikat banyak sekali untuk mengajukan sebagai ini apa namanya, penerjemah. Ya, jadi ini adalah untuk yang kesehatan, jenkang, melahirkan. Jadi kalau teman-teman bisa bahasa, semua ini bisa kalian ikutin. Tidak berbayar, ada yang bayar, ada yang enggak ya. Jadi kalau yang bayar, biasanya ikut ujian, kita mau ujian supaya mendapatkan sertifikat ataupun lisensi. Jadi makanya harus ujian dan ikut pelatihan bahasa Mandarin dulu. Kalau Mandarinnya belum siap, jadi kita nggak bisa ikutin. Jadi teman-teman, jadi nggak perlu kuliah-kuliah sampai 4-6 tahun. Anda sambil kerja, sambil saya bimbing, pasti bisa menjadi lebih sukses lagi ya teman-teman. Ikut kelas saya.